Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Salatan wa salaman la rasulillah. Amma ba'd. Menanggapi video yang beredar pada beberapa channel YouTube, dengan ini, saya selaku perwakilan dari tim kuasa hukum klien kami, Bapak Adin Arifin, SHIMH, melalui surat kuasa tertanggal 19 Maret 2024, akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, tim kuasa hukum dari klien kami, Bapak Adin Arifin SHIMH, telah melayangkan surat somasi secara tertulis kepada Saudara Bahar bin Smith. Kemudian, akun YouTube @ Sayyid Bahar bin Sumait Official, kemudian akun YouTube @ Muhib bin Sumait Official. 2. Bahwa melalui video rekaman ini, saya selaku perwakilan dari tim kuasa hukum Bapak Adin Arifin SHIMH akan menggunakan hak jawab demi dan untuk kepentingan klien kami, guna menepis seluruh isu-isu yang beredar pada video yang telah diposting atau diunggah pada akun YouTube milik @ Sayyid Bahar bin Sumait Official dan akun YouTube @ Muhib bin Sumait Official yang telah menciderai dan merusak nama baik klien kami, yaitu Bapak Adin Arifin SHIMH. Bahwa melalui rekaman video ini, saya akan membacakan serta menyampaikan surat somasi secara terbuka. Sebelumnya dapat dilihat, ini surat somasi yang telah kita layangkan hari ini kepada Sayyid Bahar bin Smith. Akan saya bacakan. Jakarta 21 Maret 2024, nomor 12 garing AA garing JNH garing 3 Romawi garing 2024, kepada yang terhormat Saudara Habib Bahar bin Smith dan ormas-ormasnya, akun YouTube @ Sayyid Bahar bin Sumait Official, akun YouTube @ Muhib bin Sumait Official, perihal somasi teguran secara keras. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, tim kuasa hukum Bapak Adin Arifin yang diwakili oleh saya sendiri, Hari Pribadi Garves, SHIMH, yang keseluruhannya merupakan advokat dari kantor hukum JNH and Partner, yang beralamat kantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 39, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2024 untuk dan atas nama Bapak Syahbudin SHIMH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin, yang selanjutnya di dalam surat ini akan saya sebutkan dengan nama Adin Arifin, yang bertempat tinggal di Perum Grand Wisata, Cluster Rivertown, Blok BC nomor 31 dan BC15 nomor 007 RT2 RW5 Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya akan saya sebut sebagai klien kami. Dengan ini, hendak melakukan somasi kepada Saudara Habib Bahar bin Sumait dan ormas-ormasnya serta akun YouTube @ Sayyid Bahar bin Sumait Official dan akun YouTube @ Muhib bin Sumait Official yang telah melakukan penyebaran berita bohong dan fitnah, kemudian dipublikasikan secara digital. Untuk itu kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, secara tiba-tiba rumah kediaman klien kami di Perum Grand Wisata Cluster Rivertown Blok BC11 nomor 31 dan BC15 nomor 007 RT2 RW5 Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digeruduk oleh ormas-ormas yang dipimpin langsung oleh Saudara Habib Bahar bin Smith tanpa informasi dan janji sebelumnya.
Dalam video tampak bahwa rombongan ormas-ormas berteriak memanggil klien kami dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas dan menggiring opini fitnah yang seolah-olah klien kami adalah seorang penipu ahli khidmat. Padahal hal tersebut merupakan fitnah dan tidak benar. Kami tegaskan bahwa klien kami tidak pernah sama sekali mempunyai urusan atau bisnis dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Dan demikian juga, klien kami tidak pernah mempunyai urusan dan hubungan apapun dengan ormas-ormas yang dibawa oleh saudara Habib Bahar bin Smith. 2. Bahwa tidak adanya hubungan hukum maupun tidak adanya hubungan urusan bisnis dengan saudara Habib Bahar bin Smith maupun ormas-ormas yang dibawa oleh saudara Habib Bahar bin Smith yang menyebabkan klien kami tidak berkenan untuk bertemu dengan saudara Bahar bin Smith dan tidak menginginkan pertemuan dengan rombongan ormas-ormas yang dibawa oleh saudara Habib Bahar bin Smith. Bahwa benang merah dari permasalahan ini sebenarnya karena terdapat suruhan dan hasutan untuk menggerakkan ormas pimpinan saudara Habib Bahar bin Smith dari mantan klien dari klien kami yang bernama saudara Muhammad Asad Sahab, di mana saudara Muhammad Asad Sahab adalah terdakwa dan terpidana dari kasus DNA Pro yang terjadi pada tahun 2022. Hubungan hukum saudara Muhammad Asad Sahab dengan klien kami adalah hubungan pekerjaan jasa hukum antara saudara Muhammad Asad Sahab dengan Kantor Hukum Indonesia, di mana klien kami adalah tim leader dari Kantor Hukum Indonesia. Dan yang jelas terdapat perjanjian jasa hukum saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi telah dan sudah memberikan surat kuasa umum kepada Kantor Hukum Indonesia secara terpisah atau secara masing-masing. 3. Bahwa tim dari Kantor Hukum Indonesia di bawah pimpinan klien kami telah bekerja sesuai dengan prosedural hukum acara yang berlaku, berupa pendampingan, memberikan pandangan hukum dan upaya-upaya hukum lainnya, di mana dari upaya-upaya hukum tersebut Kantor Hukum Indonesia telah berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, keberhasilan atau pencapaian Kantor Hukum Indonesia tersebut tampaknya tidak diapresiasi oleh saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi, dan menyebabkan saudara Muhammad Asad Sahab mencabut surat kuasa secara sepihak dari Kantor Hukum Indonesia. Sebenarnya, Kantor Hukum Indonesia telah mengingatkan saudara Muhammad Asad Sahab agar jangan mencabut surat kuasa tersebut karena Kantor Hukum Indonesia mengetahui terkait kedudukan hukum saudara Muhammad Asad Sahab dalam perkara DNA Pro tersebut dan masih terus dan sedang melakukan upaya-upaya hukum demi hak hukum dan kepentingan terbaik saudara Muhammad Asad Sahab. Akan tetapi, saudara Muhammad Asad Sahab tetap bersikeras pada keputusannya untuk mencabut kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia. 4. Bahwa berselang 2 tahun setelah peristiwa sebagaimana poin 3 tersebut di atas, saudara Muhammad Asad Sahab telah dinyatakan bebas dari masa hukumannya dan ingin meminta dana operasional atau fee pengacara untuk dikembalikan. Padahal sudah sangat jelas dalam perjanjian bahwa dana operasional atau fee pengacara tidak untuk dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan. Namun faktanya saudara Muhammad Asad Sahablah yang masih berhutang kepada Kantor Hukum Indonesia, sedangkan istrinya saudari Tike Wilda Mayadi belum membayar dana operasional atau fee pengacara sama sekali kepada Kantor Hukum Indonesia. Kemudian dari hal tersebut, saudara Muhammad Asad Sahab diduga telah meminta bantuan kepada saudara Habib Bahar bin Smith
tanpa bisa menunjukkan adanya bukti-bukti faktual dan hubungan hukum secara langsung. Akan tetapi, sangat disayangkan justru saudara Habib Bahar bin Smith diduga secara langsung telah melakukan fitnah dan membuat keributan di kediaman klien kami dengan membawa beberapa ormas secara keji, anarkis, dan sangat vulgar serta penuh arogansi. Tanpa didahului dengan kehati-hatian, penelitian yang mendalam dan kepastian atau verifikasi unsur yang dituduhkan, padahal klien kami sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali dengan saudara Bahar bin Smith maupun ormas-ormas yang dibawa oleh saudara Bahar bin Smith, di mana saudara Bahar bin Smith telah dan sudah menuduh klien kami dengan penggiringan opini dan memfitnah klien kami sebagai berkedok ahli hikmah dan tanpa bukti yang valid. Adapun fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami juga telah dan sudah dilakukan dengan menggunakan atau melalui media akun YouTube @muhibbinsumaitofficial dan akun YouTube @sayyidbaharbinsumaitofficial dengan beberapa konten, lebih dari 10 konten yang diantaranya berjudul Panas Habib Bahar Marah Besar dengan Penipu, kemudian menggunakan hashtag Habib Bahar, hashtagnya Sayyid Bahar, kemudian hashtagnya Habib Bahar bin Smith, kemudian hashtagnya Habib. Selanjutnya judul konten Warga Senang Bahagia, HBS Hajar Penipu Berkedok Ahli Hikmah, Banyak Korban Tertipu, dan lain-lainnya. 5. Bahwa sangat jelas sekali dalam video tersebut, Habib Bahar bin Smith beserta ormas-ormasnya melakukan teror secara masif dengan berteriak-teriak, dengan maki-makian dan kata-kata keji atau kata-kata kotor, menggedor-gedor dan menendang pintu pagar besi depan dan belakang rumah hingga rusak, mengancam dan mengintimidasi seluruh security di rumah klien kami, mencekik dan memiting security rumah BC15 nomor 007, memfitnah dan menghasut serta menantang berkelahi serta melakukan pencemaran nama baik di dalam pekarangan rumah BC15 nomor 007 untuk memaksa klien kami bertemu dengan saudara Habib Bahar bin Smith beserta dengan ormas-ormasnya, di mana hal tersebut membuat klien kami dan keluarganya yang sedang berada di dalam rumah BC15 nomor 007 merasa tertekan dan tidak nyaman. Melihat kondisi tersebut, maka klien kami telah berkoordinasi dengan pihak Polres Metro Bekasi untuk melaporkan kejadian dan sekaligus meminta bantuan pengamanan di area rumah BC15 nomor 007 dan sekitarnya. Kemudian klien kami telah menyetujui arahan atau petunjuk dari Kapolres Metro Bekasi untuk bertemu dengan saudara Muhammad Asad di kantor Polsek Tambun dengan pengawalan langsung Kapolsek Tambun menggunakan mobil polisi Polsek Tambun. Dan klien kami keberatan untuk berdiskusi secara langsung dengan saudara Habib Bahar bin Smith karena klien kami tidak ada urusan atau tidak ada kepentingan dan hubungan hukum dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali adanya penggiringan opini pencemaran nama baik yang disebarkan melalui akun YouTube @muhibbinsumaitofficial yang diunggah pada tanggal 18 Maret 2024 dalam konten yang memberikan judul Akhirnya Detik-detik Penipu Dibawa Aparat Kepolisian dengan hashtag Habib Bahar, kemudian dengan hashtag Sayyid Bahar, kemudian dengan hashtag Habib Bahar bin Smith. 6. Bahwa apa yang telah dan sudah dilakukan oleh saudara Habib Bahar bin Smith dan ormas-ormasnya adalah fitnah yang sangat keji di lingkungan kediaman klien kami dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi pada pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP,
Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah memenuhi unsur-unsur dalam delik tersebut, apalagi pada faktanya hal tersebut adalah murni urusan pekerjaan jasa hukum antara saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi dengan kantor hukum Indonesia. 7. Bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di mana panglima tertinggi adalah hukum, apabila seseorang terdapat perbuatan dengan memenuhi unsur penipuan haruslah dibuktikan dengan laporan pidana dengan memenuhi unsur penerimaan dua alat bukti laporan pidana dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh saudara Habib Bahar bin Smith dan ormas-ormasnya dengan cara barbar, membawa massa dengan melakukan tuduhan fitnah di kediaman rumah BC15 nomor 007 milik klien kami dan menuduh klien kami sebagai penipu dan berkedok ahli khidmah sejumlah uang 25 miliar rupiah, hal tersebut sudah sangat menyesatkan dan fitnah yang keji tanpa bukti. 8. Bahwa admin akun YouTube @SayyidBaharBinSumaitOfficial dan akun YouTube @MuhibbinSumaitOfficial telah melanggar pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 310 dan pasal 311 KUHP karena telah melakukan fitnah tanpa bukti dengan menulis judul sebagai berikut. Dalam konten YouTube @SayyidBaharBinSumaitOfficial, konten yang pertama yaitu Habib Bahar hajar dukun yang suka menipu orang-orang dengan berkedok ahli hikmah dan mursyid thariqah. Faktanya, tidak ada sama sekali hubungan dengan praktik ahli hikmah. Ini adalah persoalan pekerjaan jasa hukum antara saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi dengan kantor hukum Indonesia. Kemudian, nomor 2 konten yang berjudul Warga Senang Bahagia Habib Bahar bin Smith hajar berkedok ahli hikmah. Faktanya, RT dan RW yang bersaksi pernah dilaporkan oleh beberapa warga klaster Rivertown di Polres Metro Bekasi terkait dugaan telah melakukan pemerasan atau penagihan dan kekerasan fisik kepada warga klaster Rivertown melalui kebijakan EPL yang tidak wajar jumlahnya tanpa mau atau bisa memberikan transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas audit resmi. Dan kebetulan salah satu warga pelapor tersebut memberikan surat kuasa kepada kantor hukum Indonesia terkait LP di Polres Metro Bekasi tersebut. Konten yang ketiga berjudul akhirnya detik-detik penipu dibawa aparat kepolisian. Faktanya bahwa klien kami telah menghubungi pihak Polres Metro Bekasi guna melaporkan kejadian, koordinasi dan minta bantuan pengamanan serta permintaan pengawalan mobil polisi untuk pertemuan dengan saudara Muhammad Asad Sahab di kantor Polsek Tambun dalam rangka tabayun dan klarifikasi kepada saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya bernama saudari Tike Wilda Mayadi. Dan klien kami keberatan untuk berdiskusi dengan saudara Habib Bahar bin Smith karena tidak ada urusan atau kepentingan dan hubungan hukum dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Di samping itu, bahwa tidak pernah ada laporan pidana apapun kepada klien kami dan atau kepada kantor hukum Indonesia terkait yang dituduh tersebut. Kemudian, video yang keempat berjudulkan video 35 menit penampakan wajah si penipu yang berkedok ahli hikmah yang didatangi Habib Bahar dengan telah menyebut nama Adin Arifin dalam video tersebut, maka video ini jelas secara lengkap telah memenuhi unsur pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan unsur mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik
dengan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Faktanya, klien kami tidak mau berdiskusi dengan saudara Habib Bahar bin Smith karena tidak ada urusan atau kepentingan dan hubungan hukum dan tidak saling mengenal. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, judul maupun isi dari konten tersebut merupakan fitnah yang keji karena telah menampilkan wajah klien kami dengan memberikan label sebagai penipu berkedok ahli hikmah dan isinya dengan menyebut nama Adin Arifin yang merupakan klien kami. Padahal klien kami tidak ada urusan dengan orang lain kecuali dengan saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari T.K. Wilda Mayadi dalam pekerjaan jasa hukum terkait perkara DNA Pro. Kemudian video yang kelima, video HBS Pembela Rakyat, ibu hamil, korban penipu, dan ditipu miliaran rupiah. Faktanya, yang dimaksud dengan ibu hamil tersebut tidak lain adalah istri dari saudara Muhammad Asad Sahab yang bernama saudari T.K. Wilda Mayadi yang datang beserta ibunya. Mertua saudara Muhammad Asad Sahab dan bukan merupakan kasus yang lain lagi. Bahwa klien kami sebagai tim leader pada kantor hukum Indonesia telah membela mantan kliennya yaitu saudara Muhammad Asad Sahab yang pada tahun 2022 telah terjerat dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro senilai 600 miliar di mana kejadian tersebut sangat viral dan saudara Muhammad Asad Sahab telah mendapatkan aliran dana miliaran rupiah di mana terdapat beberapa aset saudara Muhammad Asad Sahab yang telah disita oleh Bareskrim Mabes Polri. Faktanya tidak ada unsur penipuan di sini karena kantor hukum Indonesia mempunyai bukti perjanjian pekerjaan jasa hukum yang telah ditandatangani, mempunyai bukti perjanjian pekerjaan jasa hukum yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak. Adapun berdasarkan bukti yang kami pegang, justru saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari T.K. Wilda Mayadi yang masih mempunyai hutang biaya operasional kepada kantor hukum Indonesia. Kemudian, dalam akun YouTube @muhibbinsumaitofficial, konten yang pertama yaitu Habib Bahar kasih dua pilihan kepada penipu berkedok ahli hikmat. Faktanya bahwa tulisan-tulisan ini diduga sengaja disebarkan untuk kepentingan konten dengan tujuan mendapatkan simpati warganet. Padahal segala gimmick tersebut dan narasinya adalah fitnah. Kemudian konten yang kedua, Habib Bahar ngamuk karena ditipu. Faktanya, tulisan pada judul ini seakan-akan menunjukkan bahwa saudara Habib Bahar bin Smith adalah korban penipuan. Padahal hal tersebut adalah konten gimmick dan fitnah. Karena klien kami tidak pernah bertemu dan tidak pernah mempunyai urusan atau kepentingan dan hubungan hukum apapun dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Konten selanjutnya yang ketiga adalah akhirnya detik-detik penipu dibawa aparat kepolisian. Faktanya bahwa klien kami telah menghubungi pihak Polres Metro Bekasi guna melaporkan kejadian, koordinasi dan meminta bantuan pengamanan serta permintaan pengawalan mobil polisi untuk pertemuan dengan saudara Muhammad Asad Sahab di kantor Polsek Tambun dalam rangka tabayun dan klarifikasi kepada saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari T.K. Wilda Mayadi. Dan klien kami keberatan untuk berdiskusi dengan saudara Habib Bahar bin Smith karena tidak ada urusan atau kepentingan dan hubungan hukum dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Di samping itu, bahwa tidak pernah ada laporan pidana apapun kepada klien kami dan atau kepada kantor hukum Indonesia terkait yang dituduh tersebut. Kemudian yang terakhir, kontennya adalah Habib Bahar marah besar dengan penipu. Faktanya bahwa
Saudara Habib Bahar bin Smith tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan klien kami dan tidak mengetahui masalah yang sebenarnya. Dan juga tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari siapa yang diwakilinya. Di samping itu, bahwa tidak ada unsur penipuan di sini karena tanpa adanya unsur-unsur yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. 9. Faktanya bahwa setelah pertemuan klarifikasi dan tabayun di kantor Polsek Tabayun pada hari Minggu 17 Maret 2024 pada malam hari, antara saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi dengan klien kami telah berjalan sangat kondusif dengan obrolan berdua dari hati ke hati dan menghasilkan surat kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana dalam surat kesepakatan tersebut telah disepakati secara bersama yang intinya adalah bahwa tidak boleh ada lagi teror dan intimidasi lagi di rumah dan pembicaraannya harus di kantor. Penyelesaian secara kekeluargaan dan jika saudara Muhammad Asad Sahab merasa tidak puas, maka bisa menempuh jalur hukum dan kantor hukum Indonesia juga akan melakukan laporan balik. 10. Bahwa setelah terjadi penandatanganan surat kesepakatan tersebut, ternyata admin akun YouTube @muhibbinsumaitofficial dan akun YouTube @sayyidbaharbinsumaitofficial mengunggah atau mengupload konten-konten fitnah tepat pada satu hari setelahnya, di mana seakan-akan saudara Habib Bahar bin Smith telah menghajar penipu ahli hikmah dengan dugaan bermaksud mengambil keuntungan viewer dan mendapatkan simpati masyarakat. Dan hingga surat somasi ini dibuat, masih belum ada klarifikasi maupun tindakan pencegahan apapun, baik dari saudara Habib Bahar bin Smith maupun dari saudara Muhammad Asad Sahab terkait dengan telah tersebarnya konten-konten tersebut di atas yang seolah-olah telah sengaja membiarkan fitnah yang telah dibuat tersebut tetap tersebar sebagai kebenaran. 11. Bahwa agar maksud dan tujuan somasi ini terpenuhi, dengan ini klien kami bermaksud melakukan somasi dengan waktu 1 kali 24 jam kepada admin akun YouTube @muhibbinsumaitofficial dan akun YouTube Sayyid Bahar bin Sumait Official untuk segera men-take down segala konten fitnah yang keji tersebut dan kepada saudara Habib Bahar bin Smith agar memberikan klarifikasi dan permohonan permintaan maaf kepada klien kami dan kantor hukum Indonesia ke media YouTube dan meluruskan sesuatu yang hak terhadap fitnah keji yang dilakukan kepada klien kami dan kantor hukum Indonesia agar jelas duduk permasalahan dalam kasus ini. 12. Bahwa kami selaku kuasa hukum klien kami akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata apabila klien kami dan kantor hukum Indonesia tidak mendapatkan tanggapan atau feedback dan atau jawaban atau respon dari tuntutan kami. Maka kami akan menempuh jalur hukum dengan melakukan laporan pidana dan gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat. Agar segera dilakukan sanksi administratif terhadap indikasi dugaan pelanggaran hukum. Demikianlah surat somasi ini kami sampaikan kepada saudara Bahar bin Smith. Kemudian admin akun YouTube @muhibbinsumaitofficial dan akun YouTube @sayyidbaharbinsumaitofficial. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semuanya ditandatangani oleh tim kuasa hukum. Dapat dilihat. Kami ingatkan secara tegas kepada saudara Bahar bin Smith dan akun YouTube @sayyidbaharbinsumaitofficial dan akun YouTube @muhibbinsumaitofficial agar mengindahkan segala apa yang dilayangkan dalam substansi yang telah dibacakan pada surat somasi tersebut. Demikianlah video rekaman ini. Atas perhatian
dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.